Baiklah, untuk topik yang seterusnya adalah peralatan ataupun jentera yang biasa digunakan di tapak pembinaan. Jadi rakan saya ini dia akan bersama-sama kita sebab memang banyak kegunaan dia ni di tapak-tapak pembinaan. Cuma malang sekali kita pada tahun 2020 masih belum ada lagi jentera yang boleh dijadikan robot dan sebagainya. Tetapi daripada robot ini saya akan explain jenis jentera kegunaan dia secara umum dan sebagainya. Just bear with me. Baiklah. Untuk peralatan ataupun jentera, kebiasaannya kita akan kenapa kita perlu kenapa kita guna perlukan peralatan ataupun jentera dalam pembinaan. Kebiasaannya adalah untuk supaya kita dapat menyiapkan sesuatu kerja dengan mudah mungkin lebih cepat mungkin lebih cepat. Say for example, construction biasanya akan menggunakan bahan-bahan yang berat. So jentera-jentera seperti inilah yang akan membantu. Bukan jentera robot tetapi sebahagian daripada robot inilah. Saya akan explain nanti. Baiklah, jentera ini biasanya kita bahagikan dia. Jenis dia kita bahagikan kepada bermesin ataupun tidak. Bermesin ataupun tidak. Biasanya yang bermesin ni adalah kalian boleh kategorikan dia lagi kepada dua yang utama lah. Kita gelar dia sebagai hand tool. Hand tools dan juga yang memang jentera lah, jentera secara umumnya. Hand tools ni maksudnya dia bermesin tetapi ia menggunakan tangan kita untuk menggunakannya. Say for example, gergaji mesin, gergaji tangan. Seterusnya adalah contohnya macam driller. Driller tu hand driller. Itu contoh hand tools yang bermesin. Kalau jentera pula yang full fledged machine, yang full fledged plant topologi tu banyak banyak. Contohnya traktor, excavator, traktor ataupun backhoe, pusher dan sebagainya, itu yang general. Kalau peralatan yang jenisnya dia tidak bermesin, kita boleh merujuk ia sebagai tukul besi, tukul, screwdriver yang mana tiada mesin di situ. Itu adalah antara contoh-contoh dia. Well, walau bagaimanapun, terdapat banyak jentera bermesin ataupun tidak bermesin yang ada di luar sana. So, kalau kita fokus pada yang bermesin, ada beberapa consideration untuk kita memilih jentera tersebut untuk digunakan dalam sesuatu fasa pembinaan. Tak kisahlah sama ada ia adalah fasa substruktur ataupun fasa superstruktur. Kalau kalian lihat pembinaan sesuatu bangunan, kalau kita merujuk kepada fasa yang mana kita ada dua fasa utama, iaitu substruktur
dan juga super sutur. Kalian akan dapat lihat bahawa ada penggunaan jentera bermesin yang tertentu di sini. Ya. Contohnya untuk sub sutur, biasanya kita akan banyak menggunakan excavator, backhoe. Ya. Kalau jentera di bahagian super sutur, biasanya ia akan merujuk kepada hoist. Contohnya, iaitu pengangkut, mesin pengangkut. Ya, mesin pengangkut bahan binaan ya, untuk super sutur. Krain dan sebagainya ya, yang biasa kita gunakan di super sutur. Baiklah. Jadi kita macam mana kita nak pilih jentera yang banyak di luar sana untuk digunakan pada fasa sub sutur ataupun sub sutur, super sutur ya. Ada beberapa perkara ya, prinsip yang kita gunakan ya. Prinsip yang kita ikuti antaranya adalah kecekapan teknikal ya, kecekapan teknikal. Prinsip cekap sama ada, kalau katakanlah untuk pengorekan tanah yang dalam ya, pengorekan tanah yang dalam, adakah backhoe ni yang ada bucket depan dan belakang tu sesuai ataupun kita gunakan excavator yang paling sesuai. Excavator pula dia ada beberapa jenis yang utama. Contohnya long arm, short arm. Ini kita bercerita tentang struktur jentera itu. Kita masih belum bercerita tentang kapasiti enjin, kapasiti keupayaan dia. Ada lagi features-features lain ya, ataupun ciri-ciri dia yang lain. Di sini yang kita kena consider dalam pemilihan jentera. Selain daripada kecekapan, kita melihat juga kewangan yang kita ada. Kewangan yang kita ada untuk pemilihan sebuah jentera dan kemudian dia punya availability Availability dia punya, adakah ia mudah untuk diperolehi dan sebagainya. Kita juga akan merujuk kepada kaedah pembinaan. Macam mana kita nak buat kaedah tu? Contohnya, itu adalah antara prinsip-prinsip utama yang kita consider apabila kita ingin memilih sesebuah jentera. Well, seperti yang telah saya explain lebih awal, di mana peralatan ataupun jentera ni dia dapat memindahkan tempoh pembinaan jika kita memilih jentera yang sesuai. Selain daripada itu, kita dapat menjimatkan kos contohnya kos buruh say for example satu kerja itu dilakukan oleh contohnya satu katakanlah satu backhoe. Dengan menggunakan satu beho, dia boleh bersama dengan 10 orang katakanlah. Dan kosnya adalah lebih rendah. Adalah lebih baik untuk kita memilih beho untuk melakukan sesuatu kerja. Dalam masa yang sama, mungkin kualiti akan jadi lebih baik. Kualiti akan meningkat dengan penggunaan peralatan ataupun jentera, di mana precision yang kita perlukan. For example, kita nak bahagian tepi korekan tu betul-betul tegak. Jadi of course jentera boleh lakukan perkara ini, contohnya dengan menggunakan excavator. Okey. Baiklah. Selain daripada kita perlu memilih jenis jentera yang sesuai dengan kerja dengan prinsip yang ada ni, kita juga perlu consider macam mana kita nak dapatkan jentera tu.
ya. Macam mana kita nak dapatkan jentera itu? Well, ia akan berkait juga dengan prinsip. Cara dapatkan, bahasa mudahnya ya, cara dapatkan. Cara yang paling umum adalah kita beli jentera baru. Cara yang kedua, kita sewa. Cara yang ketiga, kita pajak. Yang pada akhirnya mungkin kita akan pajak dan akhirnya kita akan memiliki. Kalau sewa, kita tak memiliki. Habis ada tempoh sewa, kita kena pulangkan balik. Tapi kalau pajak, mungkin pada akhirnya kita boleh memiliki jentera tersebut. Kalau bahasa Inggeris ni, beli adalah buy, sewa adalah rent, pajak ni adalah lease. Eh? Lease, L-E-A-S-E. Itu adalah antara kaedah-kaedah macam mana kita nak peroleh jentera tersebut. Kita nak dapatkan jentera tersebut. Kita kemudian seterusnya kita gunakan jentera tersebut. Ya? So, masing-masing ada kebaikan dan ada keburukannya. Ya? Anda boleh lihat senarai kebaikan dan keburukannya pada setiap kaedah cara untuk dapatkan ini di nota kalian. Tetapi secara umumnya, katakanlah kita ada satu projek saja, ya, dan projek itu tak berapa besar. Kita cuma ada satu projek yang tengah running. Tapi kita beli juga, kita beli jentera yang besar dan mahal. For example, kita beli backhoe. Kalau ikut kepada aspek kewangan, kemungkinan ia tidak viable, ia tidak sesuai sebab kita cuma ada satu projek yang kecil ataupun sedang dan kita tak ada projek yang lain, tapi kita nak beli backhoe yang harganya mungkin beratus ribu. Ia akan meningkatkan kita punya penggunaan capital ataupun modal. Mungkin lebih baik untuk kita sewa. Bagaimana pula dengan sewa? Katakanlah kita punya projek yang banyak dan projek-projek tersebut berada tidak jauh antara satu sama lain, dan kemudian kita punya construction site itu dekat dengan tempat simpanan jentera-jentera yang disewakan oleh penyewa. Mungkin sesuai untuk kita sewa. Begitu juga dengan pajak. Ada kebaikan dan keburukannya untuk kita memilih kaedah pajakan terhadap jentera. Ya. Baiklah, robot kuning tadi itu saya dah pecahkan dia, ya. Pada disassemble robot tadi, dan ia terdiri daripada beberapa jentera, ya. Yang saya akan explain sebuah sedikit, ya. Saya akan explain sebuah sedikit dengan teori jentera ini. Kalau dalam kelas fizikal, mungkin saya akan bawa robot ini untuk beri pendedahan, ya, secara tiga dimensi kepada kalian, ya. Baiklah. Selain pada jenis yang saya sebutkan tadi, dia bermesin dan tidak bermesin. Jika untuk jentera bermesin, ada juga info yang kategorikan mereka kepada jenis rodanya. Sama ada dia jenis bertayar ataupun yang kedua berantai. Okey. Kalau jenis bertayar adalah seperti ini. Ya, jentera yang punya tayar bertayar. Kalau yang berantai, dia seperti ini. Dia dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai crawler track. Bezanya jelas, ya, beza jelas, ya. Di mana kebiasaan untuk crawler track ni, ya, ataupun jenis berantai ini adalah untuk tanah-tanah yang lembik, ya, tanah-tanah yang lembut. Di mana perlukan traction yang lebih tinggi. Untuk yang jenis beroda ni, kebiasaannya tanah-tanah tersebut adalah tanah yang keras, ya,
di mana penggunaan penggunaan jentera beroda adalah lebih sesuai, ya, jadi lebih sesuai. Okey, baiklah. Kita akan lihat satu persatu, sampel yang saya ada ni. Yang kamu boleh relatekan ia dengan nota yang kamu ada, ya. Kita lihat jentera yang umum. Antaranya adalah jentera ini, ya. Jentera ini apabila ia mempunyai bucket di depan seperti ini, ya. Kita akan gelar ia sebagai front loader, ya, front loader. Di mana dia cuma ada front end bucket saja. Bucketnya ada di hadapan. Tetapi apa yang biasanya kamu nampak, apa yang kamu nampak di side dan sebagainya, dia ada satu lagi, dia ada satu lagi arm di belakang dia, ya. Jika ia ada hadapan dan juga ada belakang, ya, arm yang belakang yang mana dia boleh dia arm dia tu di belakang dia seperti ini. Seperti ini ada di belakang jentera tadi, maka ia digelar sebagai backhoe. Ia digelar sebagai backhoe. Dia ada hadapan dengan belakang. Perlu diingat bahawa bucket ni pun ada saiz yang tertentu, ya. Ia boleh ditukar-tukar bucket ni mengikut pada keperluan, ya. Ini adalah jentera yang umum, ya, yang ada di construction site, yang mana biasanya digunakan untuk kerja-kerja tanah, ya. Memunggah tanah, ya, daripada aras bumi masuk ke dalam lori, ya. Say for example, lori ini. Dipunggah tanah, kemudian dimasukkan dalam lori. Punggah, masuk dalam lori. Okey. Itu adalah jentera front loader ataupun backhoe. Ataupun kalau bucket ini ada di belakang, bukan di hadapan, maka dia digelar sebagai back pusher. Sebab dia ada di belakang, back pusher. Ya. Dan biasanya ia datang dengan roda. Jentera yang seterusnya, ya, yang biasa memang kamu akan nampak adalah truck. Ya. Ada yang gelar lori hantu. Lori hantu tu biasanya kita akan relatekan dengan truck yang jenis yang kadang-kadang dia tak ada cermin pun di hadapan. Dia tak ada cermin, aircon lagi lah tak ada. Ya, aircon lagi lah tak ada. Mungkin lesen lori hantu tu pun lesen pun tak ada. Kita pun tak sure. Ya. Dia memang sangat asas. Kalau kita gelar dia sebagai lori hantu, dia sangat asas di mana dia cuma ada mesin untuk membolehkan dia bergerak ke hadapan, ke belakang dan seterusnya. Dan kemudian dia ada ada ruang di bahagian kargo di bahagian belakang dia tu khususnya untuk bawa tanah yang telah dikorek dan dipindahkan ke tempat lain. Okey, ini adalah antara jentera yang biasa yang mana dia bawa bahan seperti tanah, ya, dan dalam kapasiti yang tinggi. Well, jentera umum yang seterusnya adalah ini. Ini kita gelar ia sebagai excavator, ya. Kenapa? Sebab kalau kita translatekan, dia excavate ataupun dia mengorek. Dia mengorek tanah. Dia akan excavate, ya, dia akan korek tanah. Well, ada banyak banyak kategori excavator sebenarnya, ya. Ada banyak kategori excavator, tetapi secara umumnya dia menggunakan crawler track. Kerana apa? Kerana biasanya kalau excavator ini dia akan bekerja di bahagian tanah yang lembut, tanah berpasir dan sebagainya, yang mana crawler track ni adalah lebih lebih sesuai dan lebih baik. Barulah kita sentuh kepada arm. Dia punya arm ni. Ada excavator yang long arm. Long arm ni dia punya arm yang lebih panjang. Arm yang lebih panjang kebiasaannya untuk mengorek kawasan yang lebih lebih dalam. Kalau short arm seperti ini untuk mengorek kawasan yang tak dalam. Itu antara ciri-ciri excavator. Ya, ciri-ciri excavator. Seterusnya kita ada juga crane. Ini juga dikategorikan sebagai jentera. Ya, kita ada crane.
So basically crane ni seperti umum tahu bahawa ia digunakan khas untuk mengangkat barang yang berat ya, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, sama ada tempat yang lain itu sama sama levelnya ataupun mempunyai level yang berbeza. Mempunyai level yang berbeza maksud saya adalah katakanlah kita nak bina bangunan yang tinggi, kemudian ada bahan binaan di bawah yang mana kita nak angkat dia ke sini, maka ia mempunyai level yang berbeza. Jadi kita menggunakan crane. Kita menggunakan crane. Ya, seperti ini. Seperti ini untuk mengangkat barang daripada aras tanah ke aras yang berbeza. Dan crane ini biasanya kita kelaskan mereka kepada beban yang mereka boleh tanggung, ya. Yang mana kalau di industri biasanya kita akan gunakan beban dalam unit ton, ya. Ton, kita tidak menggunakan beban dalam unit kilo. Jadi untuk makluman semua, satu ton sama dengan 1000 kilo. Jadi ia akan merujuk kepada beban yang mampu dibawa oleh crane ini. Semakin tinggi beban yang boleh dibawa oleh crane, semakin besarlah crane tersebut. Secara umumnya begitu, ya. Baiklah, untuk jentera yang seterusnya yang saya ada sampel 3 dimensi di sini adalah mixer, concrete mixer. Di mana kalau dia berjalan tu, dia punya mixer dia tu akan sentiasa berpusing. Akan sentiasa berpusing. Ada reason kenapa apabila dia bergerak, mixer dia tu sentiasa berpusing, ya. Terutamanya apabila adanya konkrit di dalam mixer tersebut. Ia sentiasa berpusing supaya konkrit tersebut tidak set. Tidak set tu maksudnya tidak mengeras. Kalau dia daripada kilang, batching plant, daripada loji pembuatan konkrit, konkrit telah dimasukkan ke dalam tong yang besar ini. Kalau tong yang besar ini tidak berpusing sepanjang perjalanan dia pergi ke site, berkemungkinan besar konkrit yang ada dalam ni akan mengeras. Untuk mengelakkan perkara tersebut, maka sebab itulah mixer lori ini, mixer truck ni, dia berjalan di jalan raya sambil berpusing tong ini, tong drum yang besar ini, dia akan pusing, ya. So ini adalah antara mesin yang biasa digunakan di construction. Well, saya telah tunjukkan 5 mesin, ya. 5 mesin. So sekarang saya nak simpulkan, ya, mesin apa yang biasa akan diconsider oleh kontraktor untuk beli ataupun untuk sewa, ya. Antaranya adalah traktor, sama ada backhoe ataupun front loader dan sebagainya, mereka akan consider untuk beli ataupun sewa ataupun pajak. Seperti ini. Okey, ini jentera yang biasa. Jentera yang seterusnya adalah excavator. Excavator. Biasanya kontraktor akan beli ataupun sewa ataupun pajak. Excavator. Dan mungkin mereka juga turut membeli atau menyewa atau memajak truck yang biasa ni untuk bawa bahan-bahan seperti tanah keluar daripada site ataupun pindahkan tanah tersebut daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, untuk crane, jarang juga kontraktor untuk beli crane, ya. Yeah. Sebab memang ada penyewa-penyewa yang menyewakan crane di luar, di pasaran, ya. Yeah. Sebab antara isunya adalah setiap pembinaan mesti akan menggunakan traktor
backhoe, front load, front loader akan menggunakan excavator dan akan menggunakan lori biasa ini, terutamanya untuk kerja-kerja kerja-kerja di bahagian substruktur, iaitu kerja-kerja tanah. Tak lari, mereka tidak akan lari daripada kerja itu. Tetapi untuk kren pula, disebabkan ia adalah bergantungan kepada beban yang ingin dibawa oleh kren, dan ada beberapa consideration sebelum membeli kren. Kalau kontraktor membeli kren yang dapat mengangkut beban yang sangat rendah, mungkin kren tersebut tidak dapat digunakan secara optimum, terutamanya apabila ingin mengangkat beban yang lebih tinggi. Jadi kaedah yang paling mudah adalah mereka menyewa kren mengikut kepada beban yang khusus untuk mereka angkat. Dan satu lagi kenderaan yang biasanya memang kontraktor tak akan beli adalah lori mixer, concrete mixer lori. Sebab apa? Concrete ready mix ya, yang telah disiapkan di kilang ni, yang telah siap dibancuh di kilang dan sebagainya ni, biasanya kilang-kilang tersebut akan tersedia bersekali dengan pengangkutan konkrit yang ready mix itu. Jadi tidak perlulah kontraktor untuk membeli lori concrete mixer. Biasanya kontraktor akan menempah ataupun order ready mix konkrit, tak kisah sama ada grade berapa, dan kemudian konkrit tersebut akan dihantarkan terus ke site menggunakan lori konkrit mixer milik pengilang ready mix concrete ready mix tersebut. Jadi tak perlu kontraktor untuk memiliki lori concrete mixer. Jadi berdasarkan kepada diskusi kita, kita dapat lihat bahawa sebenarnya ada banyak lagi jentera, ya. Yeah? Ada banyak lagi jentera. Contohnya kalau macam jentera traktor ni, backhoe front loader ni, kegunaannya bermacam-macam sebab kita boleh menukarkan bucket yang ada di depan ni mengikut kepada keperluan kita. Ya? Jadi ada banyak jentera yang ada di luar sana yang boleh digunakan dalam construction, tetapi kita perlulah merujuk kepada kecekapan dia, kaedah bina sama ada sesuai nak gunakan jentera tersebut ataupun tidak sebelum kita beli, sewa ataupun kita pajak sama ada untuk memiliki ataupun untuk tidak memiliki, ya. Well, anda boleh lihat senarai-senarai jentera yang lain, berdasarkan pada nota yang mana yang biasanya ada jentera-jentera yang jenis bertayar, berantai, kegunaan dia, faktor pemilihan, dan sebagainya, dan sebagainya.